Makan, saya pernah ceramah di Singapura. Forum macam ni. Seorang kata, pada zaman Nabi dan para sahabat tak ada penyakit. Kerana mereka makan makanan berkhasiat sunnah, bukan macam kita. Saya kata tak. Dan mereka semua tak ada yang gemuk, semua badan slim. Saya dia betul ustaz ni kata. Saya kata Muawiyah bin Abi Sufyan, dia khutbah duduk sebab kerana terlalu gemuk. Nabi dia datang dalam satu masyarakat, dia bukan tukang jual pil. Dia membawa hidayah. Soal bagaimana manusia nak berubat, nak pakai baju, bagaimana manusia nak buat kereta, itu urusan manusia tahu. Kalau Nabi tak datang pun mereka tahu. Sebab tu saya selalu kata, kita kena faham sunnah Nabi ialah tentang the essence of our prophet's teaching, ialah bukan dengan kita zahir ni. Orang naik motor ni, orang naik motor Kelantan ramai kan, saya selalu sebut, naik motor sika pakai serban tak sunnah. Naik motosikal sunnahnya pakai topi keledar. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Tak sunnah, Allah suruh jaga kesihatan. Nabi dia tak kempen benda ni. Nabi sendiri sakit. Ni, Nabi berbekam. Sudah. Nabi bekam kerana sakit kepala. Sebab tu kena tahu sebab hadis. Kita tak pasal-pasal kita pergi kat bus tu kan, dia tulis berbekam, bekam sunnah. Kita lalu, abang mari bekam. Dia kata, nak bekam siapa? Sunnah, sunnah. Nabi tak bekam, tak pasal-pasal. Sakit kepala baru bekam. Satu orang muda pun pergi, entah sakit kepala ke? Tak ada, saja nak dapat sunnah. Itu bukan sunnah. Itu macam hak dalam video tu kata, saya tak bodoh, saya macam tu. So ini masalah orang muda. So dia kena belajar. Innamal ilmi bitta'allum. Kena belajar ilmu. Kena belajar, kena tahu kenapa tindakan Nabi.